benda ni terkejar-kejar dalam ni. Ini freezer tempat kerja. Bukan salji. Alah, Encik Muntaman janganlah marah kita orang. Ni kita orang tengah ada barang. Eh, peninglah saya dapat kerja macam ni. Oh, Encik Muntaman. Saya rasa solution dia kalau Encik Muntaman tak suka kat kami, Encik Muntaman boleh berhenti kerja. Saya senang macam tu. Sedapnya mulut. Saya ni manager, awak tu pekerja. Saya yang kena berhenti kerja. Boleh tak awak jangan bagi saya naik darah? Suka je. Alah, Encik Muntaman. Relaxlah dulu kamera dia macam. Rekod video klip. Awak semua jangan perasan, boleh tak? Ini tempat kerja, ada rule and regulation. Macam inilah. Jannah, Rosmah, Suhaila, Malisa. Selepas ni kalau saya nampak awak menari-nari lagi dalam freezer ni, macam selepas ni saya kunci pintu. Ampun, ampun. Encik Muntaman. Encik Muntaman. Kami janji kami tak akan buat lagi Encik Muntaman. Janji ni, maaf. Tapi sebelum tu, Encik Muntaman, minta maaf lah kalau boleh jangan panggil nama kita orang macam macam tu lagi sebab nama macam very kampung. So lepas ni tolong panggil saya Jenny. Ya, saya tak. Ya, Lisa. Ya. Jisoo. Ross. Yes. So kita orang kan macam Blackpink in your area. Right. Pergi sama kerja kat belakang. Banyak lagi kerja nak kena settle. Tak kita ambil datang. Saya kan memang. Dah. Lari. Anji. Potong lah. Macam tak boleh tengok senang. Aku baru nak. Dia tu kan nasib baik kita punya manager tak. Bukan manager. Memang aku dah. You are. Nari K-pop nampak? Ha? Jangan sikit urat ada. Apa? Takkan ke sana sikit? Bila hak lah. Bunyak pergi hak kau tak? Ada ni orang cakap sikit sama orang. Tak adalah Mila, boleh tak kalau hidup kau ni jangan menyebuk pasal hal orang? Ha? Kerja kau kalau satu hari tak mengatakan orang tak sah eh? Yelah. Lepas ni aku tak kacau lah. Tapi nak pesan sikit boleh? Kalau nak jadi Korea aku tak ada masalah. Tapi adjust muka sikit. Macam muka korang macam apa? Askar Jepun. Jadi nak jadi artis Korea. Tak nak, aku dah kenyang. Tadi aku dah pelahap makanan orang, makanan kau. Semua aku nak makan, aku dah kenyang. Tak nak. Itu lah. Jomlah, masalahnya aku dah harga je lah minum kejap. Itu masalah kau lah, aku dah kenyang lah. Aduh, penat lah. Makan. Jom. Jom. Kau ni, dandan je. Minum kejap. Jom. Berat, makan. Ya, deh. Tak penting pun. Fatimah. Sini. Sini. Besok ingat datang kerja awal sikit. Ngalah lambat. Banyak kerja nak kena siapkan ni. Balik. Jawablah dia. Banyak hal pula. Ish, kau ni Mila. Apa? Apa betul lah Mila cakap tu? Kita ni pekerja contoh, pekerja berdedikasi. Kerja tu biar elok, fokus. Baru orang bayar gaji. Nah, betul cakap dia tu. Kenapa? Kita jangan jadi macam geng Jana. Adakah datang dari kampung nak cari rezeki? Ni datang sini nak jadi apa? Nak jadi apa? Korea. Korea. Tapi itulah mulut kau ni. Apa pula? Dah macam mulut longkang. Betul-betul. Tak, kau gelak kenapa? Tak ingat dia cakap apa macam. Gelak. Memang marah. Aku. Minum apa? Dekat sini air apa boleh sedap lah. Air tembikai, air apa soda, es krim. Air tembikai berapa segelas? RM9. RM9? Okey. Kalau macam tu bagi saya ais kosong satu. Ya. Okey. Ya sebab ais kosong boleh hilang dahaga. Tembikai tak boleh lagi dahaga. Tak boleh. Ada. Minum apa? Minum. Bagi teh ais satu.
Ikat tepi dalam mangkuk besar. Makan tak mau, kenyang. Tak benar. Okey. Aku kenyang. Dia kenyang, dia tak mau. Minum jalan dia. Tak apalah, abang bagi saya Melo tabu. Kalau boleh tabu tu buat banyak sebelum bukit. Lepas tu saya nak apa tidak aku ternampak. Ni ayam paprik, lepas tu telur dadar tu double, nasi tu pun double. Tapi saya makan seorang, boleh? Ayuh, tadi kau cakap kenyang ni sekali. Bukan, aku tiba-tiba macam terlapar pula. Dia ni aduh, selak. Saya nak tanya, dekat sini ada bulgogi ke, bibimbap ke, ada tak? Kimchi? Makanan Korea, Abik. Awak! Lepas tengok perempuan cantik nak makan makanan Korea. Makan je lah, sibuk sangat orang nak makan apa. Bagi sedar saya. Tunggu ni. Dekat sini. Kan semua orang kau ajak bergaduh. Sibuk sangat aku nak makan apa-apa. Cik Anju. Lebih rindu sangat Kak Anju tau. Lama dah tak jumpa, dah 2 hari dah tak jumpa. Nanti Anji hantarlah gambar lagi. Gambar yang Sophie yang tu yang ada kolor bunga-bunga tu, gambar awan. Anji nakal gigit ni. Alah, menyampahnya aku dengar ni macam nak naik pula aku pula. lagu kita. Nanti Anji. Dan aku jatuh. Isyan ni. Masuk dalam kotak tu. Waalaikumsalam, Kak Tun. Apa khabar? Sihat ke? Khabar tak berapa baik. Kau tak payahlah nak lembik tengkuk kau dengan aku. Korang buat konsert apa kat dalam rumah aku ni? Tak. Radio tadi tu Kak Tun. Kak Tun, main sini cakap apa? Nak main ziarah kami ke? Tak ada bawa peluk kuning ke apa ke? Ziarah nenek kau? Aku datang ni nak minta dia sewa lah. Yang dapat bulan korang tak bayar. Apa cerita ni? Janganlah kuat sangat Kak Tun. Malu orang dengar kiri kanan. Oh, tahu malu. Yang korang tu tak bayar duit sewa rumah dan 4 bulan, tak ada rasa malu pula. Sebenarnya kan Kak Tun, bolehkah kami bayar sewa rumah lambat sikit sebab nak potong bah. Gaji kena potong pula, ya? Alah, sian. Habis tu aku ni siapa yang nak kesiankan? Aku ni nak pergi kelas Zumba pun duit tak cukup tau. Tak apa, aku bagi korang masa seminggu je. Kalau korang tak bayar, lepas ni korang tidurlah kat kaki lima. Baik, Kak Tun. Sorry, Kak Tun. Mama, Kak Tun. Amir. Saya mau minta maaf, Kak Tun. Sudah 1 tahun saya tak ada bayar duit sewa rumah. Bisnes karpet saya kurang baiklah, Kak Tun. Alah, saya okey je. Nanti Hamid ada duit, Hamid bayarlah. Baru 1 tahun je kan. Asalkan dapat tengok Hamid hari-hari. Terima kasih, Kak Tun. Baiknya, Kak Tun. Ingat, seminggu je aku bagi. Let's kill this love. Yeah. Oh yes, part 2. Yeah. Rom. Kau nak aku rap tak? Tadi sekarang aku nak tanyalah. Korang ni kan macam tak bosan ke buat benda hari-hari sama? Bangun tidur, pergi kerja, balik kerja, makan, lepas tu tidur. Sama je hari-hari. Sampailah Abang Jamil mampus. Siapa cakap aku tak bosan? Aku nak menyampah tau kalau kat kilang tu nampak muka similar propan dengan dia macam... Dia macam... saya nak muntah. Serabut tau. Disgusting, Gayo. Kenapa juga kamu cakap begini ni? Sepatutnya kita bersyukur. Ini kan sudah rezeki daripada Tuhan. Adakah mengeluh-mengeluh? Yang ni awak. Dia tak duduk. Ni dia ni sebenarnya kan? Bukan apa. Dia sebenarnya suka dekat tu. Encik Mutamat. Sekarang Encik Mutamat. Encik Mutamat. Apa kamu? Aku cuma cakap.
Tak lari ke kau? Tunggu air, ya? Sampai dah. Time ni lah dia dah datang. Bang, kejap, bang, kejap. Ni, tak habis lagi nak borak. Kita cakap dalam van lah. Tak apalah, biarlah dia tunggu. Tengok mood, tengok on, on. Okey, baik. Sekarang ni macam ni lah. Aku sebenarnya aku nak cerita dengan korang. Aku ni ada angan-angan, ada impian yang sangat tinggi dan hebat. Betul tak apa, babe? Apa-apa-apa. Saya ingatkan saya nak jadi perempuan Melayu pertama yang buat persembahan dengan... Blackpink. Jadi penyanyi nombor satu dekat Malaysia ni yang K-pop babe. Nombor satu dekat Malaysia. Kita sukalah cerita awak, impian awak kita suka. Impian aku, aku nak jadi wanita pertama daripada Malaysia. Mukanya daripada atas sampai ke bawah terpampang. Kat billboard Korea dia macam. Takut dah. Lepas tu kat terpampang tu sebelah tu muka G-Dragon. Nega cica langka. Aku je lagi besar daripada dia. Risau. Risau. Macam-macam kau punya ni. Macam-macam berdosa semua memang tur. So, sebab hampa punya impian semua dahsyat. Aku dah kena dahsyat. Aku nak jadi pelakon wanita Malaysia yang pertama. Yang berlakon dalam filem Korea. Lagi tinggi lah, cuy. Ni kalau aku dapat berlakon dengan Rain tu sekali, dapat macam apa? Aku pun ada impian juga. Ada juga. Ada. Bukan. Jauh lagi. Aku ni biarlah mau juga kerja yang halal. Yang penting kerjalah kan. Tapi jauh di sudut hatiku ni, aku mau jumpa dengan Blackpink, ba. Aku dah ada ni. Ini rasa. Itu Blackpink kau masalahnya. Itulah aku cakap, kita kena ada angan-angan. Daripada angan-angan ni lah dia akan jadi sebuah impian. Lagi pun angan ni kan free aja. Bayar. Eh, semua lah. Anak sayu, apa benda? Sekarang pukul berapa? Pukul 10. Pukul 10 baru nak masuk kerja? Encik minta maaf. Kita orang minta maaf banyak-banyak sebab tadi kita ada sikit tadi. Macam-macam alasan. Kan saya proses seorang-seorang jadi burger daging kan baru tahu. Jalan cepat. Ayo. Korang nak tahu tak macam mana nak sebut ayam goreng dalam bahasa Korea? Tahu tak? Macam mana? Macam ni. Ayam mo goreng cha. Cha. Yo. Kenapa tengok aku macam tu? Bukan dak tugem kau? Oh, salah. Ke mana mandai? Pagi dia. Tak apa. Ni awak ni. Mana jauh sangat? Apa? Aku okay, sekarang ni tengah fikir tau macam manalah cara kita nak cari duit nak bayar duit sewa. Yang kau orang ni boleh happy-happy lagi eh? Alah, sister. Ada bakal lu apa? Ada bakal pulang apa? Semua masalah ada jalan penyelesaian dia. Memang aku tahu ada. Tapi apa dia jalan tu? Apa? Aku pun fikir benda yang sama juga. Sudahlah bulan ni kita belum pergi spa. Kuku pun pergi belum buat lagi. Kalau enggak... Kalau enggak apa? Kalau enggak, muka kalau dah macam tu memang tak boleh berubah. Memang tak boleh buat apa dah. Redo je lah. Ni awak, cakap lihat nampak muka kami kan? Bulu hamsti macam nak kena cabai kan?
Masalah lama tak tengih kot. Amboi, garangnya. Alah, kita gurau sikit je pun. Tu pun terasa kan? Kau buat apa kat sini? Pergilah buat kerja sana. Kau kan balaci bos. Alah, kalau aku makan kat sini pun, kau aku ada selera pun tengok muka dia orang kan? Betul-betul-betul. Korea kampung. Apa ni memang lemak pun tak? Dia memang lemak. Ayuh, kena dengan apa-apa tak? Sudah sabar, Bai. Diorang ni memang begini sengaja kasih kita panas. Sudah, jom. Kita balik sambung bekerja. Kau boleh busuk ke diri? Habis tu makan aku, biar kasih tinggal. Biar diorang bayar. Jom. Ha? Akak diorang bayar. Mana kita? Sudah. Hei! Ayuh, gaji tak masuk lagi. Aduh, Bai. Ya, kau. Eh, kejap. Ha? Apa? Aku ada dia. Aku ada dia. Aku ada dia. Ada apa? Ada dia. Okey, sini dengar. Tengok apa? Tengah tengah air kembang tu idea. Kan kalau kita jalan ni, kita balik ni kita ada nampak banyak tiang lampu kan? Dekat tiang lampu tu kan dia ada tampal stiker pinjaman wang belesin. Kita try tanya nak. Agak-agaklah bang kau. Kau tahu tak? Pinjaman wang berlesen tu along. Nanti kalau kamu nak dapat bayar, habis kamu jo kena cari. Itu along. Yang aku cakap ni perniagaan wang berlesen. Maksudnya dia dah berdaftar. Okey, kita boleh pakai. Sama saja. Itu nama samarannya supaya orang boleh pinjam. Ni dahlah hal-hal ni negatif je semua. So benda ni fikir semua negatif. Kita pergi tengok dulu. Tengok banyak tiang tu. Kan kita pergi tengok satu-satu. Jom. Tiada, Mia. Kita tengok. Jom kita pergi tengok. Aku boleh sikoi. Okey ke? Tiang. Okey ke? Cuba kita tengok. Tak payahlah. Jom nak try dulu. Oh, ni dia banyak, weh. Weh. Pinjaman wang berlesen. Pinjam RM10,000, dapat RM15,000. Ni pun ada. Pinjam RM5,000. Bunga dia. Bunga dia RM20,000. Banyak tu kita dapat tu. Eh, kamu ni biar betul. Kamu sudah habis fikir kau menipu semuanya ni. Kon, aku dah jumpa satu poster. Baik. Ya. Poster apa? Pinjam RM10,000 tak payah bayar balik ke? Eh, bukan. Apa? Sini, sini cepat-cepat. Aku nak tahu juga. Marik aku sekali. Awak alamat. Weh, kau berdua. Tolong dia. Inilah tanda kita. Kejap. Betul ke ni? Ya. Memang aku macam pertandingan bintang K-pop Malaysia. Ya. Ini masa kita. Ya, betul. Aku dapat rasa dalam hati dan jiwa aku ni. Inilah masa kita untuk menyinar. Bersinar menjadi superstar. Ya. Tapi kan kamu orang. Poster ni ditampal dengan poster-poster pinjaman wang belesen tu. Jangan-jangan ini pun menipu juga. Hang ni awak, aku sumat kelorok dalam mulut hang sekali. Awak hang ni negatif sangat. Betul dah ni, okey dah ni. Kelepi. Tak yang ni, ni kau orang kena tengok ni. Juara dapat RM100,000. Banyaknya. Yes. Bukan tu aja tiket penerbangan ke Korea. Lepas tu penginapan 7 hari 7 malam dekat Seoul. Ni. Dapat berapa nombor melakukan bersamaan dengan Blackpink. So, sekarang macam mana? Macam. Setuju tak? Okey. Sekarang macam ni. Jurang penyertaan dia RM4,000. So, seorang kita kena cari seorang RM1,000. Boleh? Bolehlah. Boleh. Cun. Cantik. Awak? Aku bukan apa, Abah. Macam dahsyat betul harganya sampai RM100,000. Lepas tu, yuran RM4,000. Gilakah? Macam dah logik kan? Tak apa begini. Apa kata kita pergi cari duit, kita pinjam setlah dengan siapa-siapa. Lepas tu kita berniaga sampingan. Senang. No. Yang tu bukan jalan kita. Ni. Yang ni tak ada kita ni macam ni. So kau tak ada hak dan apa nak keluar ke apa tak. Sebab Blackpink ada 4 orang. So kau memang kena join. Macam mana? Okay? Cantik. Alah, aku fikir. Buat apa? Apa tak ada apa tu belakang tu apa tengok tu yang sorok-sorok tu. Mana ada? Kau tengok Mila, kau tengok. Ya nak pusing. Pusing. Oi Mila gigi. Tak menyibuk pasal kami boleh tak? Belah boleh tak? Belah nak tengok hang. Gigi nasi kandar ni geram pula aku. Kenapa dia cakap aku Mila gigi? Betul juga kau. Wah kau. Kau kawan dia kawan aku. Iro ni. Dah. Jom. Jom. Kita jom. Busuk. Sempat. Bagi sekali botak. Lawan. Mana? Faham tak Korea celup ni?
Apa yang dia sorok ni? Maksud apa ni? Susahlah aku nak makan sup ni. Dahlah, yang hampa yang aku salam sangat buang terbiak nak makan sup pakai chopstick ni cari apa? Apa masalah? Oh, tak boleh eh? Tak tahulah siapa ajar. Tak boleh dah. Aku baru dapat kontak penganjur tu. Dia kata ada kosong lagi. Ya, yes, ada kosong lagi. Okey, cuba mana sekarang ni? Kita dah kena start berlatih. Yes. So, dah macam kamu orang. Kamu sudah fikir masak-masak kan ni? Aku bukannya apa. Kalau diikutkan, aku memang betul-betul mau masuk di pertandingan. Tapi masalahnya kan di poster, ditampal dengan poster-poster pinjaman wang. Macam-macam badak betul. Honey, what? Waktu kali anak cakap benda yang sama. Aku dah cakap kan kat hang. Cuma positif sikit. Ni peluang kita ni, tau tak? Ni rezeki kita ni. Join lah. Betul cakap dia tu, Su. Ni, aku mesej reply elok je. Tak ada apa-apa pun. Kalau kau kawan, kau kena join. Join. Tak join. Kenapa okay, tu? Join lah tu. Okey, kau jalan! Iuran dia 4,000. Macam mana kita nak cari? Iuran tu jangan risau. Aku boleh uruskan. Kau bayar? Cara dia macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Tun. Apa hehehe? Gelak besar nampak? Aku dah jauh dah dengan suara korang tau. Mana ada? Besar kecil ya? Hehehe tu tadi. Kenapa Kak Tun? Aku saja nak ingatkan korang. Ingat, lagi 6 hari je tau. Awak long Kak Tun ya. Hari main sini. Dah macam ceti dah saya tengok. Kan kata hari tu. Seminggu kan Kak Tun kata? Duk main apa hari? Suka hati akulah nak datang berapa kali pun. Tak okey, pasal duit sewa tu kita orang cari je risau. Nanti kita orang bayarlah. Ingat ya? Amin. No! No! Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 땡겨 전다 땡겨 봐봐 기동 차지. Hey. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby, 확하게 확대 확실하게 I'm always talking shit, do you like that? 놓지 마. Last way. Lisa. Lisa! Weh, kau rasa kan kita boleh tak menang pertandingan bintang K-pop tu? Sebab aku nervous. Weh, aku rasa kita boleh menang lah. Han tengoklah, kita semua lah ada bakal. Kau memang Korean look. Kau mesti juri suka. Bukan macam apa tadi? Korean. Korean belum operate boleh lah. Dia macam masa kita ke? Kita takut ni. Hello? Muka kita orang yang tak operate ni at least lagi elok daripada muka kau yang tak pernah siap tu tau. Aduh, so. Hai, ada masalah hang ni, Ami. Hai, pitang tu, hati. Hai, pitang ni, hati. Hai, si minat kat kami kan? Render kan? Hai,
dah bawa anak bayi kat dalam sungai tu bau lah. Hati tengah. Ingat ni toilet kau. Ni toilet kilang lah. Ini malam aku mau nak tahan ni ungu ni. Kau ingat aku takut ke? Apa benda ni bising-bising ni? Saya nak dekat dalam pun tak aman. Aduh, asyik-asyik nak bergaduh, asyik-asyik nak bergaduh. Macam kucing dengan bayang-bayang lah. Salah tu, bos. Macam kucing dengan anjing? Tahulah. Kau lah anjingnya. Eh tak ni, sekarang ni Cik Mutamat buat apa kat sini? Korang apa tahu, tandas laki dengan rosak. Perut saya sakit. Dah. Pergi sambung kerja tu. Bye, bos. Milah pergi dulu. Okay. Asyik-asyik nak bergaduh, asyik-asyik nak bergaduh. Siapkan apa tonyi-tonyi macam tu. Aku pergi. Kau kalau macam ni sekali aku dapat dengan aku. Aku baca. Dah. Ini sebab dia takut. Ini orang tu. Tu apa? Tu tali pinggang tu pakai lah. Okey, hari ini kita ada satu misi yang sangat hebat lagi padat. Okey, di mana hari ini macam mana pun, I nak korang semua kena cari duit juran seorang RM1,000. I don't care, tak nak dengar apa-apa pun alasan korang. Macam mana pun korang kena dapatkan. Faham ke dah? Faham? Okey? Bila ni aku nak pukul mata yang set. Aku nak try ajar dia. Put, duduk. Cintu-cintu dapat kau kan? Tak kena bertanya dah. Okey, cantik. Tapi aku tak ada boyfriend. Ex-boyfriend ada lah. Tak apalah. Aku tahu lah cara nak cari duit tu macam mana kan. Engkau macam mana? Pasal aku, don't worry ya. Okey? Jangan risau. Tak ada. Kau tu, macam mana? Aku. Aku penat bah hari ni. Aku mau balik terus rumah boleh? Amboi, Hang. Hang seorang hanya penat. Kami tiga orang tak penat hari ni. Kami hari ni tak kerja. Hari ni kami makan repek je. Itulah tu. So, carilah duit tu juga. Kita. Aku tahu bah macam mana mau cari duit tu, tapi sekarang ni aku penat, aku mau balik rumah. Apa-apa kita jumpa di rumah sejak. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, wei. Balik awal pula ni. Helmet kuning ni kan dia asyik beg member. Kau jadi member pun lama dah. Anja. Ya, baby. Kalau Anja tutup mata, Anja nampak apa? Tak nampak apa-apa pun, baby. Macam itulah. Hidup baby tanpa Anja. Oh, lo sweetnya, baby. Anja. Baby. Senangnya. Baby ada hajat sikit. Baby nak lama Anja ke? Bukanlah Anja ni. Anja ni gatal lah. Baby dengan kawan baby, kita orang nak jual nasi lemak. Nak cari duit lebih sikit. Tu yang nak minta tolong Anja tu. Baby nak suruh Anja cari daun pisang? Bukan. Kita orang tak ada duit modal. Boleh tak? Anja pinjamkan dulu. Demi baby, jangan katakan duit. Jantung pun Anja bagi. Sila Anja ni suka. Thanks, Anja. Thank you, Anja. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Anja? Baby janji, baby kahwin dengan Anja tau. Of course. Anja, Anjala segala-gala-gala-galanya untuk baby tau. Thank you, Anja. Sarahnya. Baby? Baby! 3 bulan kau meninggalkan aku seorang diri di sini. Hari ini,
kau datang dengan muka langsung tiada penyesalan. Sampai hati kau, Rosmah. Aduh, Abang Murad. Janganlah cakap macam ni. Ini kan ketentuan Tuhan. Maksudnya kita memang tak ada jodoh. Abang tengoklah. Abang berjiwa klasik. Saya ni muda, moden, K-pop. Kita tak ada chemistry, bang. Mudahnya kau berkata-kata, Rosmah. Kau tahu betapa lukanya hati ini? Tersiksa jiwa dan raga aku. Apatah lagi batinku. Janganlah jauh sangat, Abang Murad. Sampai ke batin-batin, saya tak sukalah geli. Abang Murad, sebenarnya kan, saya ada hajat. Apakah hajat kau bertandang ke sini, Rosmah? Adakah sekadar untuk nak menyakitkan hati aku lagi? Saya sebenarnya nak pinjam duit Abang Murad. Tapi, bang, sebab saya nak operation, saya ada penyakit. Saya sakit, bang. Orang tak tahu, bang. Boleh, bang? Kau sakit apa, Rosmah? Aku tengok kau sehat sahaja, membesar dengan elok. Janganlah tengok lebih. Aduh. Macam ni, saya sebenarnya ada penyakit perempuan. Nak cakap pun macam segan dia macam... bukan. Tapi itulah saya nak pinjam... RM1,000. Nanti bila saya dah sihat, saya dah keluar hospital, dah okey semua. Saya jumpa abang, saya bayar balik. Baiklah. Dek, kerana kau pernah singgah di dalam hati aku ini, aku akan tolong kau, Rosmah. Terima kasih, Abang Murad. Terima kasih banyak-banyak. Duit. Tak apa, cukup dah tu. Dah cukup dah. Percaya kau? Saya tengok aja, saya dah tahu cukup. RM1,000 kan? Terima kasih, Abang Murad. Saya sakit, Abang Murad. Saya balik dulu, Abang Murad. Sakit. Allah. Ya Allah, sakitnya. Allah. Apa ini? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. RM1,000. Ya Allah, alhamdulillah, dah cukup dah bagi jurat aku punya. Wait. Yang kau ni, daripada tadi aku tengok cerita kau TV je. Kau cari ke tak yuran ni? Nanti jelah. Penat aku mau cari, bah. Kau faham je aku. Kalau si Lisa dengan Rosie tu dengar, mau kena maki kau ni. Kenapa pula dia mau maki aku? Ni kau tak kesian ke dekat kita orang tiga orang ni, ya? Seharian tau kita orang cari duit yuran ni. Nah. Tak payah bising-bising. Wow. Tapi sekejap. Kau dapat mana duit ni? Kau main judi? Main judi kat mana? Ni, duit ni. Mana dapat? Kau ni kan suka hati sejak mu cakap orang begitu, bak. Ini ni duit simpananku. Kalau ada emergency bolehlah aku pakai kan. Tapi apa boleh buat? Mau masuk pertandingan ni, jadi pakailah sikit. Oh, bagus. Tapi itulah ni rumah kita dapat bulan ni tak payah. Tak emergency pula, ya? Itu lainlah, bah, cerita. Kau ni kan banyak betul tanya kamu, bah. Ni kau mau kan tak? Kau nak mau aku ambil balik? Ada benda nak bagi tahu ni. Kami dah dapat dah. RM1,000 tu. Cukup kan? Ya, cukup. Yuran kita RM4,000.
Ini bermakna impian kita semakin hampir. Yes! 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 Ha! Orang dah ada duit nak balik ke rumah, eh? Balong, kat tu apa ni cakap-cakap macam ni? Terkejut kita orang, tahu tak? Ingatlah. Terkejut tu dia. Eh, banyak duit nampak. Apa kat tu? Apa? Ha? Ayuh! Ni mana ada duit? Tak ada. Yang ni duit palsu kan kita orang tengah main? Juta ria! Juta ria! Yeah! Bas sini aku tengah. Eh, tak apa. Kita sudah habis main sudah. And next time kalau kita nak main lagi, kita aja sama Kak Tuan. Tak ingin aku. Tu kau pegang kertas apa tu, Jana? Eh, mana ada kertas apa pun? Ha, yang ni kertas kita main dari Juta Ria tadi. Kita conteng sebab kita nak beli... Hotel! Hotel! Ada hati kena korang nak beli hotel. Duit sewa aku pun 4 bulan korang tak bayar. Nak beli hotel kena. Tak apa. Ingat, lagi 5 hari je. 5 juta dia sekali. Elang nak. Apa yang main? Aha. Okey. Kepi. Hey. Kau ni kenapa? Kau nampak tak budak Korea kampung? Nampak? Apa lah? Mungkin orang cuti kot. Cuti? Cuti apa pula? Mana aku tahu. Benda ni kita tak boleh biarkan. Kita kena report ni lah. Betul cakap kau. Kita kena report. Aku kena report dekat Cik Muktamad. Cuma tulang, eh? Aku pergi. Okey. Salah pintu. Salah pintu. Lain kali jangan buat pintu kat sini. Waalaikumsalam. Ya, saya. Kenapa, Mila? Tak ada apa. Saja je nak sembang sikit. Saya ni banyak kerja. Nak sembang apa? Cepat sikit. Hari ni saya tak nampak Un Janah dengan geng dia. Dia orang tak datang kerja ke? Cek kena pergi cek ni. Janah dah bagi tahu saya, dia dan rakan-rakan keracunan makanan. Semua ciri birik. Cek mudah sangat kena tipu ni. Mana ada orang cek birik 4 orang sekaligus? Tak ada. Yang kamu ni dengan muka mengenyok macam tu, menyibuk hal orang ni kenapa? Kalau dia nak tipu ke, nak apa ke, biar dia tanggunglah akibatnya. Alah, saya cakap je. Alah, saya bukanlah nak menyibuk. Tapi saya tak suka tipu-tipu Encik. Ya, Encik. Saya tak suka tipu-tipu Encik ni. Yalah, saya banyak kerja ni. Pergi keluar. Tak apa, saya tolong Encik. Tiba-tiba ada kerja pula. Macam mana buka pintu, Cik? Weh! Separuh nyawa aku hilang tau ikut step ni. Tak boleh senang sikit ke? Apa korang ni? Ha? Eh, korang. Kalau tarian buruk macam ni, kau rasa kita boleh menang ke? Kalah teruk tu tak? Hei! Ikut je lah step ni senang je pun. Siap ada tutorial lagi ni, ha? Dialah, hang. Senang. Hang tak apalah boleh menari dah. Dulu masuk kelab benda hari sekolah. Kami mana boleh? Ni lagi-lagi aku ni, weh. Urat belikat aku ni dah belik-belik. Aku rasa esok tak boleh mangkit, weh. Betul tu. Tak payahlah bagi kita masuk. Mungkin penat siap buang masa siap ni. Kita batalkan niat kita. Kita fokus dengan kerja. Lagi bagus. Kamu ni, kau cakap apa? Ha? Tak fokus dengan kerja? Batalkan niat. Baru kali pertama praktis korang dah macam ni dah? Ha? Ni korang kena ingat tau, tak ada jalan mudah untuk kita berjaya. Tidak ada. Korang ni kemulah, please lah. Apa ni?
buat apa ni? Siapa tu? Takkan beletik? Aku dah bayarlah tadi beletik. Aku baca. Anda sedang gundah gulana? Sudah putus asa dengan hidup? Gagal dalam kehidupan? Jangan risau. Saya ada. Sayalah Raja Bomoh. Saya boleh bantu anda berjaya dengan segera. Apa sahaja kehendak anda, saya akan tunaikan. Wei! Kejap. Ada lagi. Hubungi 36300000 atau boleh fax ke nombor yang sama. Call sekarang. Wei! Memang style, wei! Bomoh ni, dia siap pergi nombor tipun. Nombor fax pula dah. Memang surah kosong Bomoh ni memang. Hebat kau. Jangan mau macam-macam kamu, ah. Kamu tahu tak itu semua itu kurafat syirik. Ayo, ni kau ni betul-betul kolot lah kau ni. Kita bersegera dulu. Yang ni selebihnya kita berserah ajalah. Telefon sekarang. Eh, berserah tadi kena dengan bila-bila begitu. Telefon je. Eh, tak su sekarang ni tak kisahlah. Ini bukan soal kau nak percaya atau tak. Eh? Mungkin tak ada kita macam ni. Kau faham tak? Kita tengah kusut-kusut. Kita tengah susah, penat-penat macam ni. Pung! Flyer sini depan muka aku. Kita call. Kita call. Mana kau potong lagi? Janganlah. Nanti lagi makin pendek. Aku tak. Aku buta tu harus aku pergi dulu. Aku takut. Kau cuma cari dulu. Kau pergilah dulu. Sama kontok. Okey, kita duduk dah. Bismillah. Maaf tak sempat tanya. Ni ke Raja Bodoh tu? Oh, yang bodoh. Aku kata dia Raja Bodoh. Raja Bomoh lah. Jadi campi dua tak ada yang mantap. Ya, toklah. Raja Bodoh tu. Raja Bomoh tu. Maaf, tok tersasul. Kenapa hampa semua ada sini? Sebenarnya kami ni ada hajat. Tak payah nak bagi tahu. Tok dah tahu dah apa hajat kamu sebenarnya. Wow! Hebat tok Bomoh ni. Memang padu. Jadi apa hajatnya? Ai tok. Sat tak tahu. Betul lah tu. Saya benam pala layak lagi. Amboi garang lah. Tok saja nak try. Tok dah tahu dah. Hampa nak masuk pertandingan. Hampa nak jadi juara. Ya! Suara sedap. Betul! Buka manis. Ya! Aura. Semua aura lah kapal aura. Hype! Banyaknya ikan. Serbuk ini bukan sebarang serbuk. Serbuk ini adalah hakisan dari 4 gunung berapi. Tok sendiri pergi naik Grab. Secepa memakainya, wajah berseri-seri. Inilah serbuk pemanis. Nah, minumlah air ini. Minum seorang sedikit. Walaupun Tok cedok dari sungai ini, tetapi khasiatnya tidak akan terjangka. Sesiapa yang meminumnya, wajah akan berseri-seri. Suara akan menjadi merdu. Minum. Tak apalah, Tok. Saya kan kalau malam-malam puasa. Jadi saya tak boleh minum. Baik. Ini yang terakhir. Kamu ketua kumpulannya, kan? Pakai azimat ini sampai habis pertandingan. Jangan buka. Kerana khasiatnya sangat istimewa. Sesiapa memandangnya akan menjadi terpesona. Tok sendiri mendapatkannya, eh? Jauh. Punya jauh tu, kat mana tempatnya? Jelutong. Alhamdulillah, sudah selesai semua. Mana pengerasnya? Pengeras berapa tu? Tok ikhlas nak membantu. 1,000 cukuplah. 1,000? Hati tengok noh. Hello. Ini duit dia. Okey. Aku tak apa. Nah,
Terima kasih kerana percayakan tu. Eh, apa tu? Tak ada apa pun, Tok. Weh, 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 Tok tu lah tak ada. Weh, jom lah. Aku takut. Manalah budak-budak ni. Dah 2-3 hari tak datang. Tak dapat lagi. Wasmail lagi. Dia orang ni cerit birik ke? Dah mati. Hei. Ketuk pintu ni kuat betul. Nanti pecah, bah. Eh, suka tak akulah pintu rumah aku, kan? Ya, tahu ini pintu rumah Kak Ton. Kenapa? Tak ada. Aku saja je nak ingatkan korang. Ingat, lagi 3 hari tau. Kalau korang tak bayar, get out of my house. Kak Ton, kalau iya pun kan, janganlah berhari-hari datang di rumah begini. Macam Along sudah. Along pun hari-hari oh bagi warning. Eh, kau tak payah nak sekolah-sekolahkan aku, eh? Ingat? Ingat. Simpan dalam otak. Lepas tu kunci lock dia. Itu siapa ni? Budak-budak ni suka sangat buang sampah mata rata. Kata mak bapak dorang je. Bagi kita masa 3 hari saja untuk bayar sewa rumah. Tapi duit kita dah cukup yang semalam tu bagi bomo tu duit competition kan. Nah, jadi kita bayar sewa rumah macam mana? Aduh. Itulah bah kamu. Aku bercakap kamu tak percaya. Jangan percaya bomo. Mau juga pergi sana kan? Sekarang ni kamu tengok apa jadi ni. Suara hilang, suara jadi katun, muka semua naik begini. Aduh, kita buat sekarang ni ya. Okey, tak apa. Sabar, bawa bertenang. Tarik nafas. Okey, hembus. Tak apa begini. Aku pergi farmasi cari ubat untuk kamu semua. Tapi kamu jangan keluar. Ah. Duduk sejak di rumah. Ya? Sini, kau punya tangkal tu. Cabut, buang terus. Tak payah sudah pakai. Bahaya tu, itu yang suaramu hilang. Okey. Aku pergi farmasi dulu. Okey. Hampir okey. Tolonglah sahabatkan kami. Hanya harapan kami, Jisoo. Tolonglah. Aku okay. Tak mau mukul aku ni. Eh, jangan pun betul. Sakit tu. Satu, dua, tiga. Tarik. Satu, tarik. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Ha, Mila. Kamu nak apa ni? Kalau kamu datang nak peningat kepala saya, baik kamu keluar. Oh, cik garangnya. Pagi tadi sarapan sarang tu buan ke apa? Saya sebenarnya nak minta cuti esok. Cuti apa? Dahlah 4 orang tu tak datang kerja, kamu pula nak cuti. Last-last saya yang kerja seorang kat sini. Sebenarnya saya ada hal penting. Mak saya masuk hospital. Iyalah tu. Pandai cari alasan sensitif. Okeylah.
saya bagi cuti satu hari saja. Yes. Pergi isi borang cuti dengan Syahat. Baik, terima kasih, Cik. Peninglah. Cik, saya rasa elok Cik cuti sekali. Sebab Cik nampak stres tu. Memanglah stres layan pekerja macam ni. Keluarlah, peninglah saya ni. High tech juga ni. Manalah baby ni? Dua hari dah aku call, tak dapat. Kalau call pun tak jawab. Kata nak meniaga nasi lemak kat sini. Alah, baby. Pertandingan Bintang K-pop Malaysia. Apanya pertandingan lah. Sibuk nak ambil budaya luar. Assalamualaikum. Ya Allah. Kenapa sudah dengan muka kamu ni? Ini mesti kerja si Bomo ni kan? Sampai hitam bah muka kamu dikerjakan. Kau pakai mask lah. Oh, mask. Kau ingat kerjanya. Rose, Jinio, suara kamu okey sudah? Belum. Aku malulah nak cakap. Suara tak kena dengan badan. Masih suara katun lagi. Jini kau? Apa tu? Eish, tidak aku faham, bah. Tidak apalah, Nina. Ada sudah aku berikan dengan kamu ubat. Ni, ubat sakit tekak dengan krim. Letak di muka tu. Ai, tadi dengar ada orang ketuk pintu. Ada orang pun. Ai, jangan-jangan ada hantu kali ini tahu. Ai, siapa yang letak betul air di sini nih? Nawar air yang sudah dijampi oleh 7 pawang hebat Pakistani. Ish, benda mengarut apa-apa ni? Ingatkan orang kita siapa percaya benda-benda tayul. Rupanya orang luar pun ada. Ish, sembarang siap. Jisoo! Oh, Hanif, kejut saya. Ish, kamu ni kan jangan buat aku begitu, ba. Terkejut orang. Muka kamu okey sudah, Lisa? Muka kamu okey? Elok dah. Alhamdulillah semua sebab buat hang cantik dah aku. Suara apa cuba dulu? Yes. Nampak? Dah rasa suara katun. Iros, aku nak cakap ni. Terima kasih tau sebab kau belikan kita orang ubat. Sayang kau sangat-sangat. Sayang juga. Kau punya suara ada serakah juga? Mana suaranya? Suara! Alhamdulillah. Semua sehat. Sedek dah, hang. Ni korang. Tapi kita ada lagi satu masalah lagi ni. Masalah apa, Kak? Tak pasal duit jualan kita yang sibuk tu lah. Kan kita dah habis dah sibuk tu. Kita bagi dekat Raja Bodoh tu. Masuk macam mana? Alamak, dah besok ada pertandingan tu. Memang tak sempat lah. Aku nak masuk. Macam mana ni? Aku dah tak ada duit lah tau. Aku lagi lah tak ada. Kaplah. Mana memang tak ada. Nah, baru sekarang kamu terfikirkan. Apa kau ni? Kecik nak mukul dia. Apa? Aku ada RM1,000. Tapi aku bagi ni dengan kamu. Janji hutang kena bayar balik. Jadi satu orang RM250. Boleh. Hutang.
hutang-hutang. Janji ya? Janji. Ini hutang aku bagi pinjam sejak. Ya. Ha. Cukup. Yes. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak su. Kau nak kawan di dunia akhirat. Banyaknya duit hang su. Hang dapat kat mana weh duit banyak-banyak ni? Itulah. Salah aku kan penyimpan. Jadi kita ada duit, kita simpan. Duit kita simpan. Emergency kita pakailah begini. Function kan jadi kawan. Function. Good. Okey. So alhamdulillah satu masalah kita sudah selesai. Yes. Yeah? Jadi inilah masanya kita perlu fokus. Yes. Yes. Fokus dengan pertandingan. Kita yeah. kena praktis kau. Ya. Teruskan malam ni juga. Malam betul. Ni malam juga. Overtime. Okay. Yes. First step kita kena warm up dulu. Warm up. Okay. Sikit apa perlu. Tak sabar. Okey, get ready ya. Jom. Jangan lupa dah siap. Get ready. Step semua. Okey, jom let's go. Tambah memang free. Aku biasa buat kerja Jamal ni. Belum bayar ke? Aku lupa bayar aku ni. Mana aku tahu aku tak bayar lagi ke? Kibayar. Sorry. Sorry bang. Lupa nak lari pada bayar tu. Saya dah biasa dah orang-orang macam ni tau. Jangan cakap kuat-kuat macam orang dengar malu saya. Berapa ni? RM80. Cukup. Nasib baik. Okey. Pergi ya. Okey, sudah. Thank you. Cukup tu. Terima kasih. Okey. Wee, sorry wee, terlupa. Macam mana? Okey, jom. Kita kena air. Kita dah sampai dah tu. Okey, jom. Kita. Abang, boleh isi ya? Duit. Aduh, kemas abang ni. Kau tak duit Terus macam iuran tu. Okey, jom. Apalah, bagi je lah. Okey, eh? Superstar. Isi borang tu, eh? Ya? Yeah. Kenapa dia jatuh macam mau rubuh? Kamu ini jadi antik. Okey, fokus. Macam mau rubuh sudah kan meja ni tak payah kuat-kuat. Tengok bapa pertandingan apa begini ni letak meja begini. Jumlah baliklah kita, jom. Dah boleh percaya ni pertandingan. Kan yang awal, Cik. Aku kata kan ini mungkin tema pertandingan ni kot dia nak buat ala-ala apa perdana. Kau mana kita nak tahu? Awak ni. Ni kau pun diam pun tak tengah gaduh kat sini. Aku nak tulis ni pun tak fokus, kau tahu tak? Terus. Jisoo. Kejap, kalau aku susah Lisa ke Jenny? Kalau muka macam aku lah Lisa nak jadi Lisa. Apa siapa hang Jenny? Dia betul tak ada darah. Jenny. Jenny. Okey lah Jenny. Apa okey. Jangan. Okey dah. Dandai. Masuk. Sana, kat sana. Main game je tu. Tempat pun tak tahu. Mau kerja ke tak? Mau kerja. Sana, bang. Superstar. Jalan lah. Superstar. Jalan. Gadis ni. Kak Murang. Aku bukan mau fikir negatif, bang. Hey. Tak. Dengarlah. Tapi cuba kamu tengok dia punya stage tu. Kenapa begitu? Masa kita zaman sekolah rendah lah, nyanyi lagu nasyid tu kan lagi bagus. Itu apa tu? Menipu pada orang ni, orang skip kita jumlah baliklah kita jumpa. Ambil diam sat dok. Kami ambil mood. Kita dah sampai sini dah pun. Tengok, punya ramai orang tu. Tu, MC pun dah naik. Assalamualaikum semua. Aleosa. Selamat datang ke pertandingan bintang K-pop Malaysia. Tepuk. Ya.
Okey, memperkenalkan diri saya. Host untuk pertandingan ini, saya lah Jimin Oppa! Baiklah, semua peserta sekalian, saya akan umumkan sekarang format pertandingan. Okey, baik. Setiap kumpulan diberikan masa hanya 5 minit untuk setiap persembahan. Faham? 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 Okey, dan pemarkahan akan dikira dari segi nilai vokal, tarian dan juga pakaian ataupun. Okey, baiklah. Pertandingan ini akan diadili oleh juri yang diterbangkan khas daripada Korea. Jimu kata dia buat. Kata dengan abang murid dekat sini. Dekat depan awak. Tunggu. Baiklah, kita akan mulakan persembahan dengan kumpulan yang pertama. Beri tepukan gemuruh untuk kumpulan Genwa. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. Zoom in. Zoom out. Okay. Zoom in. Silakan kumpulan yang seterusnya. You know I still love you, baby. Dipersilakan Kak Toh. Open Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Kumpulan Ada Factory. Okey, baiklah. Kita ke persembahan seterusnya. Peserta ini ialah peserta solo. Mempersilakan Encik Anjel. Awal tahun 40-an, semasa moyang aku menyertai satu pertandingan gasing. Kawan dia sendiri, Maruf Paku,
telah menyihir dia. Masa dia hendak lontarkan kasing itu, tiba-tiba kasing itu terbang zas kena di kening dia. Aku cuma nak jelaskan yang sihir itu sangat berbahaya. Hei, Mbak, sama tak belum habis lagi. Moyang okey kan? Minta maaf, Mbak. Apa kabar, Moyang kamu? Semua okey, semua okey. Okey, okey, okey. Baik, 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 baik. Bertenang kembali. Okey, seterusnya kita akan mempersilakan kumpulan yang wow, nampaknya mereka. Oh, dahsyat. Baik. Peserta terakhir kita untuk hari ini, mempersilakan Gothika. Oh, begitu baik persembahan, ya. Apa kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Semua peserta. Tepuk, 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 tepuk. Baik. Okey, sekarang keputusan sudah berada di tangan saya. Ya, tanpa melengahkan masa, saya akan umumkan siapa pemenang di tempat ketiga. Pemenangnya ialah Encik Anjo. Ya. Tahniah, 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 tahniah. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita akan umumkan pemenang tempat kedua. Pemenangnya ialah kumpulan Gen Y. Baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baiklah, keputusan yang dinanti-nantikan oleh semua peserta. Kan? Ya. Okey, jadi saya akan umumkan siapakah juara pertandingan bintang K-pop Malaysia. Ya, pemenang untuk pertandingan ini ialah kumpulan Blackpink Gang. Aku tak sangka tau. Tadi kita jadi juara. Alhamdulillah. Kita lihat macam kita sopan macam tu. Lagi Milo, tengok kita macam. Betul, memang buah lah. Aku tengok muka dia. Aku tak sangka lagi kita nak pergi Korea. Aku nak lagi. Macam ni, sampai Allah kita boleh buat persembahan dengan Blackpink. Sesuai. Syekh, kau seronok. Kamu orang. Aku sebenarnya kan mau minta maaf, Ba. Sebab kan selama ni aku ragu-ragu dengan kamu. Jangan marah. Jini. I just want to say to thank you so much. Sebab kau paksa-paksa aku untuk join. Kalau enggak, nah, kamu sejak yang pergi Korea, aku tinggal di rumah sendiri. Biar ni. Tak apa. Lagi pun kita ni kan kawan susah dan senang, kan? Kan? Besok kita pergi kilang nak? Memanglah kita nak pergi kilang. Kita nak kerja esok. No. Tak, eh. Besok kita bukan nak pergi kerja, tapi kita ada niat lain. Kita berhenti kerja nak tak?
Buat apa? Apa? Kenapa pula kita mau berhenti kerja? Kita kena menang RM100,000 dan menang Bula. Besar. Eh, duit banyak. Kita set up dah bisnes apa-apa, ya tak? Kan? Eh, lagi satu. Kita kan nak pergi Korea 7 hari 7 malam, kan? Eh, korang rasa? Cuma tamat tu bagi ke? Kita cuti lama-lama. Tidak. So, on, eh? Ya? Yeah? So, okay. Aku ikut sejak... Lain kali jangan awak kelentong saya. Macam-macam alasan kata nak bawa mak pergi hospital lah konon. Nasib baik Lofi dengan Husin bagi tahu saya. Lofi dengan Husin? Tak guna punya budak. Sebenarnya, saya nak siasat geng Janah tu buat apa. Itu je. Ini bukan kerja awak. Sibuk je hal orang lain. Ini last warning. Amaran terakhir. Last warning dengan amaran terakhir sama. Tak payah gabung kot. Diamlah. Lagi sekali awak macam ni, you are fired. Faham? Faham. Ha, kalau dah faham, tunggu apa lagi? Silalah keluar. Sambung kerja. Baik, cik. Ada apa, cik? Uish. Ah. Si Gigi. Oh. Hey, Dia bau ni lah. Kerja je dekat sini sampai macam ni bau. Kita balik. Eh, bye. Ni apa ni? Ha? Masuk tak ketuk pintu, salam pun tak bagi. 2-3 hari hilang data-data muka tak bersalah. Aku tampar seorang-seorang kan? Shh. Eh, cuma tamat diam boleh tak? Ha? Ni bebel memanjang kan? Okey, macam ni lah eh. Sebenarnya kita orang datang sini ni ada hajat yang besar. Awak minta saya diam macam tu je? Ash. Encik Muktamad, diam je hari ini. Diam je. Mm-hmm. Okey, macam ni, Rai. Ketak. Sebenarnya, kami datang sini. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Kami nak letak jawatan dengan segera. Ni. Ini bermakna kami nak berhenti kerja hari ini juga. Faham tak? Apa, Cik Muktamad? Yalah sebab kita hari-hari datang kerja, kan? Tengok muka Cik Muktamad lagi. Tapi muka Cik Muktamad tak ada teruk, no? Tu Mila and gang and the proper tu, kita tak sungkang. Nampak, kan? Memang. Kestenggai, oh. Notis perletakan jawatan serta-merta. Bakal artis terkenal. Sekelip mata je kamu berubah semua, eh? Kamu dah fikir masak-masak ke? Saya bukan apa, bukan nak halang pun. Tapi kamu fikirlah, zaman sekarang ni bukan... Masuk tamat. Eh, tak payahlah nak pujuk-pujuk kita orang macam tu, no. Sebab kami berempat ni memang dah tekad dah nak berhenti. Kan? Kan? Hai. Bukan berempat, bertiga. Gini. Bolehkah kalau kamu yang berhenti dulu, aku kemudian. Kau ni. Oi. Aduh. Awak, hang. Ada janjikan kita pindah sekali. Aku cubit langsung lagi. Dek! Kau jangan lupa, eh. Janji kita, Su. Jangan lupa, eh. Ah. Jangan nak kesyap. Encik Muktamad. By the way, boring lah duduk sini. Aku usah. So, bye-bye. See you when I see you. Annyeonghaseyo. Dah. Macam mana ke? Lupa. Kejap. Balik, kita singgah bank tau. Kita kena bank in lah cek RM100,000 ni. RM100,000? Ya. Risau lah kita. Takut kita pula boleh beli company dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah cukup Muktamad ke? Dia sarang Muktamad sekarang. Aduh. Mau sakit jantung juga saya lah yang pekerja macam ni. Jom.
Ha, ni. Kau nak bawa dah semua barang? Takut nanti ada tertinggal ke apa ke? Ha. Aku bawa semuanya. Masalahnya sekarang ni, mak aku bakal curi. Boleh tak mak ada kat sana? Hei, korang nak ke mana ni? Oh, duit sewa tak bayar. Korang nak lari macam tu je? Hai, Kak Tu ni. Lagi ada agak yang kena aku kot. Awak, hang nak pukul aku ke? Hang tak nampak apa tak penyapu ni? Hang tak tahu berapa banyak dah singgah kat belakang orang batas penyapu ni? Oh, ingat ni nak sapu depan rumah lagi. Kak Tun, jangan jerit-jerit, Pak. Malu nanti jiran-jiran nampak. Tahu. Kak Tun, kami kan sebenarnya bukannya kami mau lari pun. Kami mau pergi Korea sejak. By the way, betul cakap dia tu ya. Tak apa, you don't worry about that. Okey, pasal duit sewa rumah tu nanti I akan bagi dekat you. Okey, sebab kita kita menang berapa hari tu? Berapa? RM100,000. Okey. So petang ni ko masuk account. So just waiting for that. Once check sudah clear, kita akan terus transfer dengan Kak Tun. Hutang pun langsai. Yes, baik. Tapi kalau tak ada, sampai ke Korea aku saya ampan, ha? Assalamualaikum. Bye, Kak Tun. Eh, Kak Tun, cepat sikit kahwin tau. Nanti boleh pergi Pakistan. Bye. Ke sini bang, sini bang, sini bang. Kita dah sampai. Finally, we are here. We are here. Kejap. Hello. Ini macam salah tempat sejak kita ni. Cuba tengok lah masa dia bagi dah hang ni. Itulah kejap. Kalutlah. Ha? Kejap. Yang ini. Yang pemat pun ni gak company out dah. Apa? Oi, Beck. Kejap. Ni ke? Kejap. Oi, berat eh. Berat, patut tinggal pula. Aduh. Ni ke? Jalan 4/1A. Ini betul lah, ini tempat dia ni. Ha, ni buat apa lah. Ini. Tapi macam tak betul sejak. Eh, cuba kamu tengok batu stiker-stiker ni. Too late to sell, too late to sell, too late to sell. Aku rasa salah tempat ni tau. Ini toilet to sell. Bukan toilet. Ha. Tak, aku rasa sekarang ni, aku rasa dia punya pejabat ni. Kat belakang, belakang ni. Berlindung. Aku rasa lah. Tapi alamat tu kan bilang di sini. Bilang di sini. Weh, korang ni. Itu bukan ni ke apa? MC masa pertandingan tu kan? Jimak. Apa? Jimin kan? Dia. Jimin sini. Ayo dia. Jimin. Jimin ni. Kau cakap. Assalamualaikum. Okay, salam. Ya. Dia apa yang tu yang MC hari tu? Apa jamak apa? Jimin. Jimin apa? Jimin apa? Saya Deba. Yes. Sekarang ni. Tak, tak jalan. Saya sebenarnya kat sini. Saya tengah cari pejabat itulah. Apa? Melencong terbang. Sama juga. Saya belum dapat payment saya. Sepusin mula tak bagi. Jadi saya datang nak kutip payment lah ini. Tapi salah. Tapi apa bang? Saya rasa saya dah kena tipu. Kena tipu? Kena ni? Tolong. Serius. Abang prank kita orang kan? Tak tipu kan? Okey, tak prank. Tadi ada makcik cleaner duk sapu sampah depan ni. Saya tanya dia, dia cakap kat saya bangunan ni dah 5 tahun tutup. Dua bang. 5 tahun kau tutup, oi. Hei. Marah ni. Jenny. Okey, prank juga kan? And then? Lah, betul. Makcik tu cakap bangunan ni melencong trouble ni dah muflis. Dia memang modus operandi dia scam. Tipu orang. Scam. Alah, mana aku. Sudah kena aku cakap scam. Aku tak boleh jahat sama ni.
Kena tipu dah ni. Habis sekarang ni macam mana? Okey, masalah korang tu, korang punya pasal. Ha, saya tak masuk campur. Saya okay payment saya aje. Saya nak pergi report polis. Dia lagi balas. Pasal? Ha, saya tak. Saya payment. Kau tipu saya. Tapi macam mana? Apa tipu saya? Saya MC je. MC? Kau tipu saya? Jenny, macam mana ni? Kamu nak percaya apa memang? Relax, bang. Relax. Sekarang ni, jom. Step dulu. Duduk. Apa step? Kita sekarang kita tak bagi korang pun tak apa. Sebab kita masih ada RM100,000. Kita ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Satu ribu ada. Patutlah kata. Sayang. Ada. Apa tu? Baik-baik. Kau hajarlah. Siapa-siapa kan? Hello? Opa? Cinta? Ya, RM100,000. Ya. Dia cakap apa? Cik tendang. Ya! Hello! Betul! Dia di simpanan aku! Cik tu tak ada lah ke? Di simpanan aku! Cik dah tak ada lah! Kita dah buat semuanya ni! Berita tergempar nak sangat jadi artis Korea kan? Padan muka. Assalamualaikum, Encik Muhtamad. Waalaikumsalam. Encik masuk. Encik. Ingatkan dah sampai Korea. Nak tipu ke? Tapi macam mana Encik Muhtamad tahu? Stok kita orang Rindu. Benda dah viral lah dekat Facebook. Semua orang dah tahu. Encik Muhtamad, janganlah duk pali-pali lagu tu. Kena lagi. Encik Muhtamad, kami tahu kami salah, Encik Muhtamad. Kami betul-betul minta maaf. Kami janji lepas ini kami nak buat lagi dan kami memang silap pilih jalan, Pak. Oh, baru sekarang kamu tahu. Habis itu selama ni berada di jalan yang betul, eh? Kamu datang sini nak apa? Sebenarnya, Encik Muhtamad, Sebenarnya kami nak minta kerja sini balik. Sebab kami tahu kami salah. Boleh. Bagilah kami keluar. Sebab kalau kita orang tak kerja, duit tak ada. Ni kalau tak kerja, duit tak ada, saya nak makan macam mana ni Saya nak makan. Makan je kamu tahu. Itulah, saya dah pesan banyak kali sebelum ni. Kalau nak jadi artis pun, jadilah artis yang mengangkat budaya kita. Ni nak mengagung-agungkan budaya luar, kenapa? Dahlah muka macam chicken pot sorang-sorang, tak sedar diri. Encik Muhtamad, kami tahu ni semua salah kami. Saya akui ni semua memang dari kekilafan kami, Encik Muhtamad. Jadi, boleh ke tak kami empat orang nak kerja balik kat sini dengan Encik Muhtamad? Jawatan kosong tu ada. Masih ada jawatan kosong kan? Jawatan apa pun okey. Tapi, alah, Encik Muhtamad. Kawai Allah, susah. Kalau boleh, bagilah macam... Encik, mak kau managing director. Jawatan kosong yang ada sekarang ini hanya sekriti sahaja. Sekutiri. Itu pun seminggu lagi. Kalau nak kerja. Seminggu? Pandailah. Nak hidup, ya? Tak apalah. Sekuriti pun sekuriti lah. Yang penting kami semua bekerja. Mulalah. Terima kasih, Encik Muhtamad. Sebab bagi kami peluang lagi. Kamsahamidah. Kami persilakan. Di Korea lah ni. Kasih, no. Sekuriti guard, aku rasa aku seorang je kena korang sekuriti guard. Allah sayang. Macam mana, Cik?
Sudah, penduduk Korea. Dah. Kena kenal lagi. Sudah, Lisa. Biar aja dia kita. Tampuk. Aku bagi tahu Sen. Apa? Anak kenal lagi aku. Dah. Eh, sudah janganlah. Boleh kita. Kami pun. Cik Mutama, tolong Cik Mutama. Dah. Pergi masuk kerja. Alah. Habis sudah duit simpananku. Alah, Su. Janganlah sedih, Su. Bukan kau suruh hanya kena tipu. Ni. Semua dia kena tipu tu. Ni aku bangang kemas kesayangan aku tu. Semua aku gadai, kau tahu tak? Betul aku. Ni aku nak cakap apa ni dengan Anja ni? Mesti dia nak putui dengan aku. Anja. Ni, kau ingat kau seorang ke? Ha? Kau ingat kau seorang ni tak kau putus? Ha. Aku ni rasa macam nak operate muka ni biar berubah. Tak nak jadi muka macam aku dah. Jangan. Nak bayar duit abang murah lagi. Aku nak cakap apa kat dia. Ha. Sekejap ni. Ha. Sekarang kita nak buat apa? Ha. Kita nak buat apa balik? Takkan kita nak duduk rumah mengadap muka Kak Tu minta duit? Aduh! Dengar Kak Tu sikit pun nak migrain. Kita belum bayar duit sewa rumah lagi. Oh, stres lah fikir Kak Tu. Yes. Ah. I'm Korea. Korea. Ketak ni orang Korea. Kau faham ke boleh cakap? Alah kawan aku dulu PMR English AA. Gila. Ya, kita cakap. Hello. So, what can I help you? Huh? Let me introduce myself. Huh? My name is Bai Yong Hang. Bai. Oh, Bai Yong Hang. Namanya Pak Hong Hang. Oh, name. Okay, so. I'm producer. Okay. I have my own recording company. Aduh, saya dah boleh cakap ni. Boleh cakap bahasa Melayu tak? Saya dah pernah tak faham ni. Melayu. Boleh. Saya mau awak menjadi artis. Kita artis? Carikan rakaman. Sekarang macam tu. Deep. Sudah makan ke belum? Belum makan apa? Bagus. Kita pergi makan. Makan. Okay. Ya. Jangan kejut-kejut. Jangan kejut kawan ni. Dia pergi belanja daging ni. Daging boleh. Malu pula korang. Cause my 쉽게 웃어주는 건 날 위한 걸.